Selaku presiden komite, ada sebuah hal penting yang harus aku sampaikan. Seperti yang kalian semua sudah ketahui, kemarin sore, sebuah buku kuno telah dicuri dari ruangan ini. Itu sebabnya kami mengumpulkan kalian yang kemarin sore masih beraktivitas untuk memberi kesaksian. Oke, Chloe, dimulai dari kamu. Kemarin sore aku cuma berlatih. Sampai Bunda datang. Kemarin sore kami berlatih sapu di lapangan. Lagi pula, bukannya buku itu hanya konspirasi. Buang-buang waktu, Macy. Buat apa kita ngejelasin hal yang gak kita lakuin? Ada hal yang jauh lebih penting daripada cuma berdiri di sini. Mending aku latihan. Charlotte sebentar. Minggir, Lexi. Kita dengerin dulu penjelasan mereka. Charlotte. Kenapa buru-buru? Kan gak perlu takut kalau kamu gak salah. Hari ini kita akan buktiin kalau pelakunya adalah salah satu di antara kalian. Bibidi, babidi. Kalau dilihat di sini, jejak sepatunya berukuran 39. Siapa di antara kalian yang ukurannya 39? Coba maju. Oke. Sekarang aku. Bibidi, babidi. Dan sekarang untuk pertunjukan terakhir, kalian harus meminum ramuan kejujuran. Oke, jadi kalian kan yang mengambil buku itu? Aku tidak mengambilnya. Aku juga tidak. Tapi aku ngaku, aku yang nyebarin gosip tentang Layla, si tukang konspirasi, untuk melindungi keberadaan buku itu. Speak of the devil, si tukang konspirasi datang melapor ke Bu Presiden. Ini bukan waktunya bercanda, Layla. Siapa yang bercanda? Lagian, ukuran sepatuku 38, dan aku kesini bawa sesuatu yang diinginkan oleh si pencuri. Potongan terakhir, mantra Pandora. Semua dimulai dari suara-suara aneh yang memimpinku membuka halaman terlarang dari buku Pandora. Jika waktu itu aku lengah, suara itu pasti dapat menguasaiku. Dan peristiwa kelam sekolah 48 tahun lalu akan terulang. Aku gak bisa diam saja. Beraninya kamu robek. Untuk melindunginya dari pencuri sebenarnya. Ini kan yang kamu mau? Luna?